Kernet sudah ready. Bawa ganjal. Wow, bagaimana ini? Seperti mau kehabisan napas. Ups. Kehabisan juga. Sopir turun ya. Sepertinya mereka minta pertolongan kepada truk loading untuk ditarik. Wow, ternyata putar balik ya. Sepertinya mau dorong buntut alias dorong pantat. Kita saksikan. Di sana truk kontainer yang mendaki tanjakan Bukit Kodok. Mari kita saksikan. Kernet sudah ready. Bawa ganjal. Kayak bisa napas. Bagaimana selanjutnya, kita akan saksikan terus. Wow, bagaimana ini? Seperti mau kehabisan napas. Ups. Kehabisan juga. Wow, dramatis Bukit Kodok sore hari ini. Sopir turun ya. Di sana truk Puso Orange yang akan mendaki tanjakan, kita pantau. Oke, sopir naik.
bus pariwisata. Bagaimana selanjutnya? Apakah mereka akan mundur atau bagaimana? Kita saksikan terus. Di sana ada truk Fuso yang mau mendaki. Sopirnya senang dihunting. Oke teman-teman, sepertinya mereka minta pertolongan kepada truk lodging untuk ditarik. Ternyata mereka sudah standby kabel seling. Dan di belakang ada dump truck Isuzu. Sopir lodging turun. Mereka mengikat kabel seling untuk ditarik. Oke, sepertinya mereka akan memulai proses penarikan. Kita saksikan bersama-sama.
Oke. Wow. Au. Kabel keling putus. Dan di samping sana ada truk trailer Mercedes-Benz Asor muatan paku bumi. Bagaimana selanjutnya? Gagal penarikan karena kabel seling putus. Wow, ternyata putar balik ya. Sepertinya mau dorong buntut alias dorong pantat. Kita saksikan. Oke. Sopir truk kontainer naik. Wow, amazing. Wow. Ini di luar dugaan, sangat dramatis. Berbahaya. Bagaimana ini? Wow, asap semakin tebal. Luar biasa solidaritas sopir lodging. Oh my god, luar biasa, super gokil, mantap abis. Solidaritas sopir truk mantap luar biasa. Dan lodging pun sepertinya akan putar balik. Oops. Wow, luar biasa ya. Solidaritas
Mantap jiwa. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Apabila suka, di like, di komen, juga di subscribe. Oke, see you next time.